Hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Boleh saya teruskan? Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, karena beliau pernah menjadi ketua dewan, anggota dewan pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya. Dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyon sama beliau. Walah, saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, enggak apa-apa, karena itu ideologi Pancasila. Tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak.